Warga desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, kini tengah berpesta karena saat ini adalah masa panen buah manggis. Pasalnya di desa Bojong Kembar ini adalah sentra perkebunan manggis. Hampir di setiap sudut desa terlihat pohon manggis milik warga. Sehingga masa panen ini membawa berkah bagi warga desa Bojong Kembar. Saat ini hingga 3 bulan ke depan, warga desa Bojong Kembar terus-menerus memanen buah manggis. Mayoritas warga desa Bojong Kembar mempunyai pohon manggis mulai 1 pohon, 10 pohon, hingga ratusan pohon. Ya, punya berapa pohon, Pak? 30. Terus hari ini Bapak ngirim di sini berapa banyak, Pak? Paling 35. 35 kilo? Ya. Selama berapa lama, Pak? 3 bulan. Kalau 3 bulan terus-terusan, Pak, ya? Ya. Emang di sini banyak kok penghasil manggis, Pak, ya? Ada banyak. Para petani manggis pun tidak pusing untuk memasarkannya, karena di beberapa titik desa terdapat pengepul yang menampung panen warga. Seperti Han-Han yang mengepul buah manggis warga, nampak sibuk di tempatnya karena pesanan ekspor ke Hong Kong. Untuk ekspor tentu manggis yang ada harus disortir. Kualitas superlah yang diekspor ke Hong Kong. Han-Han mengekspor manggis dari desa ini sebanyak 8 truk per hari. Sementara itu, untuk kebutuhan ekspor dan lokal pada awal-awal bulan ini harus memesan dari luar Cikembar, seperti dari Pelabuhan Ratu dan Bogor. Dan kalau lancar, desa ini mampu panen hingga 50 ton per hari. Hasil panennya akan membanjiri pasar Jakarta, Jawa Barat, hingga ekspor ke Hong Kong. Ini rencana ekspornya kemana, Pak? Ke Hong Kong. Sebenarnya ekspor ke Hong Kong berapa banyak, Pak? Permintaan sih per hari itu target harus 8 truk. 8 truk? Ya, 8 baru terselesaikan baru 3 truk. Hari ini? Ya. Sampai berapa lama nih masa panen, Pak? Ini sampai bulan 6. Sampai bulan 6. Terus-terusan, Pak, ya? Setiap hari, ya, Pak, ya? Setiap hari. Emang di kampung sini, Pak, memang buah hasil manggis, Pak? Ya, hasil terbanyak, Pak. Terus manggis, Pak. Sampai berapa banyak, Pak, kalau dari kampung ini, Pak? Ya, ini dapat. Buah manggis kini semakin banyak digemari. Selain buahnya yang mengandung vitamin C, buah manggis juga kaya akan serat yang tinggi serta kandungan mineral. Selain itu, kaitannya juga dipercaya mampu mencegah penyakit kanker.